Ya untuk mencegah posarium, ada posarium tapi sembuh banyak. Bisa sembuh. Iya, gitu. Sembuh. Pak Rofi kenal Triko Plus sudah berapa lama Pak Rofi? Triko Plus baru ini, baru kenal ya. Baru kenal ini ya. Ya. Satu musim ini. Satu musim ini. Iya. Itu waktu itu kenapa kok pakai Triko Plus? Saya coba itu untuk apa ya? Hmm. Untuk mengendalikan posarium. Posarium. Iya. Aplikasinya sendiri Triko Plus ini di waktu kapan Pak? Ini waktu bedengan mau ditutup mursa, ini saya kasih, saya semprot Triko Plus. Habis itu, habis dilubangi, habis digejik, itu saya ulangi lagi pakai Triko Plus lagi. Jadi waktu pengolahan lahan pertama. Pertama ya. Itu sebelum tutup mursa. Iya. Kasih Triko Plus. Iya. Itu disiramkan atau di? Dicemprot, semprot. Oh, semprot ya. Merata. Iya. Setelah itu tutup mulsa. Iya. Setelah tutup mulsa baru digejik. Digejik. Iya. Pengejikan itu dikocori lagi. Iya, dikocori lagi Triko Plus. Oh, Triko Plus. Iya. Oh, gitu. Berarti dengan penggunaan itu untuk mencegah apa tadi, Pak? Layu posarium. Layu posarium. Iya. Terus untuk apa? Dosisnya, Pak. Pak Rofi itu berapa trikoderma? Ini satu semprotan saya pakai 2 sendok. 2 sendok. 2 sendok makan. Iya. Itu dilarutkan yaitu udah pakai Triko Plus itu aja, enggak dicampur sama apa. Oh, enggak boleh dicampur gitu. Iya. Oh. Sebenarnya ini kan bisa dicampur, tapi saya enggak saya campur. Oh, gitu. Iya. Waktu aplikasinya gitu. Iya. Apa? Untuk di umur-umur setelah itu ada penyemprotan lagi atau penyiraman lagi, Pak? Waktu itu kocor pertama. Kocor pertama saya masukin lagi 2 sendok. Satu tangki. Umur 12 hari. 12 hari. Iya. Ya. Kalau dari penampakan di lahan setelah dikasih fungisida alami Triko Plus ini gimana, Pak? Ya memang ya untuk mencegah posarium, ada posarium tapi sembuh banyak. Bisa sembuh. Iya, gitu. Sembuh. Jadi masih bisa dicegah. Iya, bisa. Maksudnya. Iya, bisa dicegah. Lainnya gitu. Iya.